Hai semua, assalamualaikum. Selamat datang ke channel Kukoci. Kali ni Miss Kiha nak kongsi tentang ni pula. Betul Husyairi reda 14 tahun kahwin, belum ada anak. Netizen pula sibuk minta kahwin lain. Pelakon popular Betul Husyairi sebelum ini pernah memaklumkan penantian zuriat merupakan soalan lazim yang diterimanya. Namun, dia sedikit pun tidak pernah menyalahkan takdir dan akur dengan rezeki yang dikurniakan Tuhan buatnya. Malah, Betul atau nama penuhnya Nur Husyairi Zakuan Osman, 42 tahun berkata, pelbagai usaha yang telah dilakukan untuk mendapatkan zuriat termasuklah menjalani rawatan Islam tradisional dan moden. Kalau dikira 14 tahun dah saya kahwin dan jadi suami, tapi rezeki untuk memiliki cahaya mata masih belum jadi hak kami. Tak mengapalah, tiada rezeki anak, Allah beri rezeki lain kepada kami berdua. Kesihatan, kasih sayang, makan minum mencukupi, boleh bekerja, itu semua rezeki. Nak kata tak usaha, macam-macam cara saya dan isteri dah cuba. Daripada rawatan Islam, moden sampailah tradisional, semuanya sudah kami jalani. Tetapi mungkin memang Tuhan dah kata masih belum tiba lagi waktu untuk kami bergelar ayah dan ibu. Jadi kami serahkan semuanya kepadanya, katanya. Menerusi perkongsian di TikTok milik peminat aktor berkenaan, sebuah video berdurasi 10 saat yang memaparkan foto momen manis Betul bersama isterinya, Tisha Shahar, dimuat naik. Bagaimanapun, apa yang mencuri perhatian adalah tulisan pada paparan skrin berkenaan yang merujuk kepada soalan lazim yang pernah diterima pasangan ini, termasuklah soal kahwin lain kepada Betul. Dah 14 tahun kahwin, tak ada anak lagi, tak nak kahwin lain ke? Tulisnya. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata warga net dan peminat mendoakan agar pasangan ini dikurniakan dengan kehadiran zuriat, malah ada yang menyifatkan kesetiaan yang ditunjukkan pasangan ini amat mahal ertinya, terutamanya pada zaman sekarang. Setakat artikel ini ditulis, video tersebut telah pun meraih lebih 1 juta tontonan dan menerima lebih 100 ribu tanda suka. Oops, lupa Miss Kiha nak ingatkan. Jangan lupa like dan subscribe channel Kukoci tau. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.